Salam Velox. Sebagai upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah terus gencar melaksanakan program vaksinasi nasional di berbagai lapisan masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah untuk mengawal kegiatan tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Dalam kesempatan kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi di halte Cawang UKI, Jakarta Timur. Tim Velox Badan Intelijen Negara menyampaikan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari kepada petugas dan pengguna TransJakarta. Semoga dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa menghadapi COVID-19. Tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di halte Cawang UKI melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional. Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Laksanakan vaksinasi dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Tetap disiplin, progres 5M ya. Menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.